Di pantauan pertama nih, kecelakaan lalu lintas lagi-lagi terjadi nih Lur. Sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak satu unit truk pengangkut sawit dari arah berlawanan di jalan lintas Jambi Muaro Sabak. Akibat kecelakaan ini, seorang sopir minibus terjepit oleh kondisi mobil yang ringsek. Nah, ini berulang kali nih Bang Jack kasih tahu, kalau berkendara harus hati-hati dan tetap safety. Ini dia pantauan Bang Jack. Tadi ngebutnya nih polisi ini. Video amatir yang merekam detik-detik pasca kecelakaan di jalan lintas Jambi Muaro Sabak itu diabadikan warga, di mana tampak seorang sopir minibus hitam tersebut meringis karena terjepit di kursi pengemudi dengan kondisi mobil yang rusak parah. Oh, ya ampun, di dalam tuh ngapak dulu. Aduh, ini banyak. Oh. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Selasa pagi 10 Januari 2023 di jalan lintas Jambi Muaro Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecelakaan lalu lintas terjadi berawal dari satu unit minibus dengan nomor polisi PH1914RC melaju dari arah Jambi menuju Muaro Sabak dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali, menabrak truk pengangkut sawit dari arah berlawanan. Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan, akibat kecelakaan ini, seorang sopir dan satu penumpang minibus serta satu sopir truk dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi luka berat. Pasca kecelakaan, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi minibus dan truk pengangkut sawit. Dimas Sanjaya, Cik TV, melaporkan.